bergerak dan juga datang di bagian masing-masing bukan juara mengiklankan juara juga di manakala Perak pula menjadi juara kumpulan di awal. Untuk serangan yang dilakukan oleh pasukan Kelantan sekarang kita perhatikan bagaimana larian yang cuba dilakukan sempena tadi oleh Zul Majdi dan dari sebelah sana peluangkan dimiliki seterusnya larian sebelah oleh Safwan Syahri untuk yang berdaya di bahagian sayap kiri bagi membolehkan Safwan Syahri menghasilkan try yang pertama. Ini merupakan try yang keduanya sepanjang kejohanan ini selepas dia turut menghasilkan satu try ketika mereka menewaskan Melaka dengan 33-0. Jadi tak sampai satu minit try yang pertama untuk Kelantan sekarang ini. Jadi apakah conversion dapat dilakukan oleh Zul Majdi? Tidak. Hingga setakat ini 5 conversion yang berjaya dihasilkan, yang 4 conversion untuk 4 mata dihadiahkan ketika mereka menewaskan Terengganu dengan 19-13. Jadi itulah 2 conversion yang boleh membolehkan Kelantan menewaskan Terengganu pada perlawanan yang pertama. Dan sekali lagi sepak bola yang baik dilakukan oleh pemain Kelantan bolehkan mereka kembali mendapat kuasai bola. Sepakan bola rendah berbanding sepakan bola tinggi adalah antara pilihan yang dilakukan oleh pemain-pemain Kelantan. Peluang sekali lagi untuk Kelantan lakukan sesuatu. 3-2, bagaimana aksi yang akan cuba dilakukan? Namun begitu Hasif Syarifuddin jaya disekat menuju kawasan ataupun di dalam kawasan 2 meter pasukan Perak ketika ini. Line out untuk Kelantan, kita mengharapkan ataupun tackle yang baik. Jadi line up untuk pasukan Terengganu. Peluang mereka terlepas. Jadi turnover kesilapan yang dilakukan oleh pemain fly half Terengganu tadi. Perak. Jadi lihat bagaimana Kelantan kembali mengasak. Usaha mereka mendapatkan try yang ketiga. Masih lagi dalam penguasaan mereka. Sokongan dari rakan-rakan tim pasukan Kelantan sekarang ini. Jadi advantage untuk pasukan Kelantan di mana pemain Perak berada dalam kedudukan offside ketika cuba untuk melepas bola. Kedudukan semasa Kelantan 10, Perak belum lagi berjaya meraih sebarang mata. Masih lagi Perak terpaksa bertahan. Satu sidestep untuk Kelantan. Zul Majdi kala seberang sana. Lihat bagaimana serangan yang dilakukan oleh pemain pasukan pemain Kelantan yang cukup baik ketika ini. Mereka mengawal permainan dengan begitu baik. Perhatikan gerakan yang dilakukannya, sokongan yang baik seterusnya dari seberang sini. Apa yang ingin dilakukan oleh Wan Azli? Masih lagi Wan Azli. Namun begitu Perak terpaksa memperkukuhkan benteng pertahanan mereka bagi menghalang try yang ketiga yang cuba dilakukan sebentar tadi oleh Wan Azli. Wan Omar dan turut berjaya melakukan satu try ketika menumpaskan Melaka pada perlawanan yang kedua. Jadi sepakan penalti, apakah pilihan yang akan digunakan oleh Kelantan? Selamat
Lain itu, Negeri Sembilan sebentar tadi berjaya melangkah ke peringkat separuh akhir selepas menewaskan Selangor dengan 33 berbalas 10. Satu lagi pasukan yang menjuarai kumpulan C jadi Negeri Sembilan. Turut dikatakan memiliki peluang seimbang untuk mencari tiket ke final. Jadi ketika ini Perak antara pasukan yang mengharapkan pingat emas dalam acara ini. Mereka mendapatkan khidmat Tijitaki Livaki untuk pamerkan corak permainan yang lebih bertenaga dan jelas bahawa mereka mengungguli kumpulan D, menang kesemua dua perlawanan dengan bergaya. Tetapi pertemuan ini ibarat buku temuruas. Kelantan mendahului dengan 10-0 menerusi dua try. Jadi sekali lagi gerakan yang cuba dilakukan yang bermula Safwan Syahri tadi. Seterusnya Hasif ke seberang sana, memaksa Perak terus bertahan. Sekali lagi Hasif diberikan kepada Auzwan ke seberang sini. Tangkapan kebas yang dilakukan oleh Safwan. Dan seterusnya try yang ketiga menerusi Wan Azli Wan Omar. Jadi try yang ketiga untuk Kelantan ketika ini. Mereka mengatasi dengan 15-0. Tetapi memiliki satu lagi peluang dari sudut yang agak sukar. Apakah Azwan mahupun Zul Majdi yang dijangka akan melakukan conversion ini. Muhammad Azwan Zuhairi Mat Zizi. Tiga try dan dua conversion disumbangkannya sepanjang tiga perlawanan sebelum ini. Ini adalah conversion yang kedua. Yang pertama tidak berjaya dilakukannya. Kali ini tidak berjaya juga. Jadi kekal 15-0 untuk Kelantan mendahului tuan rumah Perak di separuh masa yang pertama ini. Jadi tiga try membolehkan Kelantan di depan. Mula di separuh masa kedua akan dilakukan oleh pasukan Kelantan. Jadi mereka banyak menggunakan sepakan rendah bagi menyukarkan pemain hadapan pasukan Perak. Jadi apakah kaedah yang akan mereka gunakan di separuh masa yang kedua ini? Tinggi pula kali ini. Tangkapan kurang kemas. Tapi masih lagi untuk Perak. Jadi peluang semula untuk pasukan Kelantan. Nokon dari pemain Perak tadi. Pemain nombor 4 pasukan Perak, Mukri Dini Muhammad Azizi, berjaya melakukan satu try pada perlawanan yang pertama. Bagaimana kali ini 2 lawan 3. Ada sokongan. Side step yang cuba dilakukan. Masih lagi Perak berempas pulas. Apakah turnover? Tidak. Masih lagi penguasaan untuk Perak sekarang ini. Mereka cuba mara lebih jauh. Perhatikan bagaimana pemain-pemain pasukan Kelantan begitu agresif pada ketika ini. Sambil mereka melakukan tackle yang begitu baik, Perak terpaksa mengatur semula strategi mereka. Bagaimana helai akan dilakukan sekarang ini? Jadi kita dapat melihat bagaimana pemain pertahanan pasukan Kelantan bersedia. Dua pemain mereka berjaya untuk menyekat. Jadi turnover pula sekarang ini. Jadi Kelantan bijak menggunakan peluang yang mereka miliki. Bagaimana kali ini?
sambil tackle yang kurang cermat, membolehkan Kelantan terus mengawal perlawanan ke di separuh masa yang kedua. Jadi masih lagi Kelantan. Knock on. Tetapi pemain Perak yang dipersalahkan kerana offside, masuk dari kawasan yang tidak dibenarkan. Biarpun jika tidak ada kesilapan itu, pastinya Perak berpeluang untuk kembali semula menguasai bola. Jadi sepakan keluar yang dilakukan dengan begitu cermat, lagi membolehkan semula untuk Perak kembali mengatur perancangan mereka. Kelantan menang tipis ke atas Terengganu pada perlawanan yang pertama 19-17. Menang mudah, lepaskan Melaka dengan 33 tanpa balas, dan mereka dikecewakan oleh pasukan Johor. Kesilapan di saat-saat akhir membolehkan Johor mendapatkan try. Jadi peluang sekarang ini untuk pasukan Kelantan. Kedudukan semasa Perak ketinggalan dengan perbezaan 15 mata. Jadi pantas serangan yang cuba dilakukan oleh pasukan Kelantan, tapi mereka terpaksa kembali semula membuat serangan kerana ada seorang pemain Kelantan yang mengalami kecederaan di seberang sana. Sekali lagi sepakan keluar baik yang dilakukan seperti tadi oleh Azwan Zuwairi, bagi terus memberikan tekanan kepada pasukan Perak. Biarpun mereka akan mendapatkan line out selepas ini, tapi terpaksa bermula dari kawasan sendiri. Mampukah Perak untuk merampas bola ketika ini? Mereka perlu berwaspada baik. Line out yang dilakukan oleh Kelantan, mereka cuba terus mara ke depan. Tidak ada sokongan. Masih lagi Kelantan sekarang ini. Cuba menambah jaringan ataupun try yang keempat mereka. Jadi sekali lagi clean tackle bersih untuk pasukan Perak. Begitu Kelantan akan mengambil semula sepakan percuma ini di tempat terakhir tadi. Jadi apakah helah akan dilakukan? 2 minit 16 saat yang tinggal untuk Perak bangkit. Jadi sekali lagi turnover untuk Tuan Rumah sekarang ini. Perak seakan hilang idea, tapi mereka berusaha. Tidak ada sokongan dari rakan-rakan yang lain. Kita perhatikan bagaimana pemain-pemain pasukan Kelantan begitu agresif. Namun begitu Perak bersih gerakan yang dilakukan sebentar tadi oleh Nazrin Aiman. Jadi salah faham membolehkan Kelantan sekarang ini menghasilkan try yang keempat, menutup ruang sama sekali untuk kebangkitan yang cuba dilakukan oleh pemain Perak. Jadi kesilapan sendiri membawa padah. Pintasan yang begitu baik dilakukan oleh pemain Kelantan tadi. Kawan Azli Wan Omar, kerana beliau bijak untuk membaca hantaran yang cuba dilakukan oleh pemain Perak tadi. Konversi yang pertama berjaya dihasilkan dalam perlawanan ini. Jadi 22-20 sekarang. Kelantan selesa untuk berada di depan dengan 43 saat berbaki
sesuatu yang sukar untuk Perak melakukan kebangkitan. Kita lihat bagaimana pintasan yang baik berjaya dilakukan oleh Hafizi Sudin. Biarpun memaksa Syafiq Iqmal Ibrahim untuk membuat pentasan, tapi sudah terlambat. Membolehkan Kelantan memperolehi try yang keempat dan satu conversion. Dari empat, hanya satu yang berjaya menambah dua mata untuk Kelantan. Namun begitu, Perak berusaha untuk melakukan try yang pertama dalam perlawanan ini. Kontinjen Perak mengharapkan pingat emas. Tapi dalam keadaan semasa, Perak dalam kedudukan yang agak sukar. Baik, sepakan ke depan yang dilakukan, tackle yang dilakukan. Begitu juga dengan penguasaan kembali semula untuk pasukan Perak. Mereka akan mengambil sepakan di mana tangkapan yang dilakukan oleh pemain Perak Kelantan sebentar tadi. Jadi satu tindakan bijak serangan yang cuba dilakukan, menyedari keampuhan, dan try yang pertama berjaya juga dilakukan di penghujung permainan ini. Permainan sebenar telah pun ditamatkan. Jadi setidak-tidaknya Perak berjaya juga melakukan satu try. Mereka terpaksa berhempas pulas. Mereka dikejutkan try awal yang dilakukan oleh pemain Kelantan. Dan seterusnya conversion mudah. Jadi kedudukan memperlihatkan bagaimana Perak terpaksa akur dengan 7-22 untuk perjalanan mereka tersekat. Jadi keputusan utama, Perak 7.